Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Pada hari ini, 2 jam kita akan bersiaran dan menonton kami di TV1 dan juga penstriman saluran berita RTM. Pagi ini, Syu, perkabaran gembira. Tahniah diucapkan kepada Lee Zijia berjaya menyumbangkan pingat gangsa kedua buat negara untuk kontijen squad ataupun kontijen Olimpik Paris 2024. Ya, pingat tersebut dijelmakan setelah Lee Zijia berjaya mengharungi detik-detik yang agak mencemaskan sebenarnya sewaktu bertemu dengan Lakshya Sen, pemain perseorangan dari India. Kita dapat lihat sewaktu set pertama, Zijia seperti tercari-cari momentum untuk memenangi set tersebut. Walau bagaimanapun, beliau bangkit pada set kedua dan juga set ketiga dan memenangi pertemuan tersebut. Saya difahamkan rakyat Malaysia sebenarnya ramai yang menonton semalam untuk memberikan sokongan kepada kontingen Malaysia, terutamanya Lee Zijia. Jadi, tahniah kita ucapkan kepada Zijia. InsyaAllah, road to goal ataupun untuk kita mencapai hasrat mendapatkan emas, kita optimis kerana masih ada ruang, waktu dan kesempatan untuk atlet negara terus bersaing dan buat yang tidak berjaya untuk mendapatkan atau berada di podium. Kami rakyat Malaysia masih lagi berbangga dengan anda kerana untuk layak ke Olimpik bukan suatu perkara yang mudah. Jadi tahniah juga untuk semua atlet Malaysia yang telah pun menyumbangkan keringat dan juga jerih perih mereka untuk sampai ke Olimpik Paris. Ya, hari Rabu ni kan, sama-sama kita saksikan The Pocket Rocket Man akan turun beraksi. Ini juga antara acara yang dinanti-nanti oleh rakyat Malaysia yang insyaAllah boleh menghadirkan satu lagi pingat. Kita dapat saksikan bagaimana kejayaan Dato' Azizul Hasni Awang sebenarnya, bagaimana setakat ini berjaya membuahkan hasil. Tetapi ini pentas prestij Olimpik. Apa-apa saja boleh terjadi, kita perlu saksikan berikan sokongan kepada semua atlet kita. Okey, berita ataupun perkembangan seterusnya hari ini, Ismail. Ya, Mak Berhormat Timbalan Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada pemain badminton perseorangan lelaki negara yang kita kongsikan tadi, Lee Zijia, dalam meraih gangsa kedua negara pada Sukan Olimpik Paris 2024 dan juga mewakili Jemaah Menteri Kabinet cukup berbangga dengan persembahan mantap yang cukup hebat dipamerkan oleh Lee Zijia. Ini dikongsikan menerusi hantaran Facebook beliau pada malam tadi. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof juga turut mengucapkan tahniah atas kejayaan atlet negara itu meraih pingat kedua negara di Paris. Dan juga Yang Berhormat Menteri Komunikasi Fahmi Fadil juga turut mengucapkan tahniah bersama juga dengan para menteri yang lain, memberikan dokongan, sokongan dan juga ucapan tahniah yang banyak ya dikongsikan di hantaran Facebook dan juga di media sosial. Ya, mengalahkan Lee Zijia dan itu memberikan kejutan yang sesuatu yang barulah untuk Lee Zijia. Tapi sewaktu Lee Zijia bertemu dengan Lakshya Sen kali ini, saya agak ragu-ragu juga pada permulaannya kerana Lakshya Sen ini merupakan pemain baharu dan juga rekod pertemuan mereka kalau dilihatkan lebih banyak tertumpu kepada pemain India itu Lakshya Sen sendiri. Jadi kejayaan semalam itu cukup membanggakan lah, walaupun sebenarnya if you notice kan, kalau you perasan ada satu video yang dimuat naik di media sosial di mana Lee Zijia menjatuhkan air mata kerana disebabkan oleh tekanan yang diberikan di media sosial, bukan tekanan yang diberikan di Paris. Disebabkan ramai yang memberikan komen negatif terhadap beliau kerana kekalahan beliau pada pusingan separuh akhir sebelum ini. Kan? Tapi apapun Syu, walau apapun yang berlaku, pingat gangsa sudah pun berada di dalam tangan. Jadi kita lupakan yang sudah berlalu, kita move forward, move on dan kita melihat apa yang ada di hadapan untuk memastikan kecemerlangan atlet kita akan lebih baik pada masa yang akan datang. Okey, jom Syu kita kongsikan berita seterusnya. Ini adalah berkenaan tentang isu yang tular di media sosial, berkenaan tentang isu cuti bersalin dan juga ada beberapa pegawai-pegawai dari Pejabat Kesihatan ataupun pegawai di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan cuti bersalin pegawai yang dihadkan daripada 90 hari kepada 60 hari, yang mana QPEX ataupun Kesatuan Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX yang menzahirkan kekecewaan dengan tindakan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS. Ini dinyatakan oleh presidennya yang mana menyatakan ia tidak wajar memandangkan kerajaan sudah pun meluluskan kemudahan cuti bersalin selama 90 hari kepada semua pejabat awam wanita di setiap kementerian. Ya, jelasnya penetapan cuti bersalin selama hanya 60 hari dengan alasan kekurangan pegawai perubatan adalah amat mengecewakan. Jadi kita doakan yang terbaik agar
mereka yang terjejas disebabkan oleh kenyataan ini boleh mendapat hak mereka kembali untuk cuti bersalin selama 90 hari. Okay. Berita seterusnya berkenaan dengan berita luar negara. Kita bawa anda ke Bangladesh seketika di mana semalam kita semua dikejutkan dengan satu berita di mana bekas Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, yang itu sudah pun mengumumkan bahawa beliau sudah meletakkan jawatan semalam, dikatakan beliau dan keluarga didakwa lari ke India. Untuk pengetahuan anda semua, ramai sebenarnya setakat ini yang terbunuh akibat daripada rusuhan yang mendesak supaya bekas Perdana Menteri Bangladesh ini untuk berundur, dan kata Ketua Tentera Jeneral Wakil Uzzaman yang mengumumkan peletakan Sheikh Hasina juga turut mengatakan daripada laporan media yang berkongsi berkenaan di mana Sheikh Hasina diterbangkan dengan helikopter tentera bersama keluarganya ke India. Ya, kemungkinan besar beliau mendapatkan suaka politik daripada negara India. Itu masih lagi belum ada kemaskininya. Tetapi perkara ini berlaku disebabkan kekecohan dan juga pergolakan yang berlaku di Bangladesh, dan pihak tentera dalam konteks ini dikatakan dalam peralihan, pengambil alihan kepimpinan di kerajaan negara Bangladesh. Itu antara perkongsian kita bawakan bersama dengan anda di portal Berita RTM. Anda boleh juga layari portal Berita RTM dan juga di Instagram Berita RTM, juga di TV1 dan juga RTM Malaysia. Kita nak berehat seketika. Ya, kembali selepas ini. Jaga mana.